person. Shouldn't wear a veil around your neck. Wanna get slept, fool? You ridiculous. You got a friend in me. You got a friend in me. Yoi Mabru, apa kabar semuanya? Oke Mabru, ini adalah artikel 50 Mabru. Gua akan review skin legendary prestige dari artikel 50 ini Mabru. Wah, gokil. Ini artikel 50 Foxfire tapi warnanya biru keunguan gitu loh Mabru ya. Sebelumnya Foxfire itu aslinya tuh warna oranye kuning ya, tahu sendiri Mabru. QB di Naruto seperti apa sih Mabru? Nah, ini tuh kill efeknya QB yang warna biru ya, biru rada ungu lah ya. Itulah Mabru warnanya. Gokil banget ya Mabru. Wah, apakah Naruto akan menambah series terbaru ya kan? Jadi ada QB warna biru. Oke Mabru, let's go. Gua akan langsung review skin ini. Lihatlah ini Mabru. Prestige bro. Skin legendary gratisan, tapi bukan sembarangan gratisan ya. Kalian kan harus top up banyak lah bro, untuk mendapatkan skin ini Mabru ya. Nice. Betulnya gue bisa pakai sniper. Pertama kalinya gue pakai Arctic Mabru. Ya, gue kasih tahu aja ke kalian Mabru ya. Asli. Soalnya dulu ini sniper meta banget nih. Pas awal-awal season Mabru. Awal-awal main lah. CODM ada tahun berapa? 2019 ya. Poin 2019-2020 itu eranya sniper Arctic bro. Setelah itu kebanyakan DLQ semua sampai sekarang dan Locus. Ya, sekarang lebih ke Locus sih daripada DLQ. Ya, let's go. Kita langsung aja gaskan pakai senjata QB ini bro. QB biru. Oh my god. Nah bro, lihatlah ini. Lihatlah ini. Anjay. Gila banget ya. Ini. Nice. Mantap. Let's go cuy. Kita langsung ke aja. Mantap sekali mantap. Cukup satu. Spawn mana musuhnya ya? Musuhnya udah pindah spawn cuy. Asli dah. Oh tidak kena. Nah, gua ngalek ya. Jadi ada orang loh Mabru depan gua. Dapat satu lagi. Mantap. Wow. Gua sepertinya lebih suka Locus sih. Cuman sniper Arctic ini sniper pertama yang gue bisa pakai Mabru. Oke. Okay. Dulu gue belajar sniper pakai Arctic ini. Soalnya dulu Arctic tuh meta parah Mabru. Season 1, season 2 pas 2019 ya. Oh no. Gila banget tuh orang. Oke, di atasnya Mabru. Oke. Satu. Mati dua, mati tiga. Sekarang tuh Arctic gua apa ya? Seperti berat lah menurut gua. Kita jadi sugestinya tuh apa ya? Senjata itu berat tuh dibandingkan kayak Locus gitu. Oke. Oke. Apa ya? Kurang worth it. Hardpoint identified. Capture the objective. Hostiles have captured the UAV recon standing by. Mantap Mabru, kita ratakan aja semuanya. Nice kawan. Hunter killer drone. Dapat satu. Dapat lagi. Dulu ini adalah senjata best spammer selain SVD. Sumpah mati dah gua belum reload.
Mayan bacok dikit hehe. Let's go bro. Kita keluarkan lagi. Hardpoint lost. Normal sih. Oke, mantap sekali bro. Let's go bro. Ah, kenapa sih fire gua gak kena mah bro? Let's go cuy, gua keluarkan pesawat. Saya pesawat. Kamu kerjanya kurang bagus pesawat. Sekali mabuk. Oke sekali. Wow, itu gua mantap kan. Dan gua mati. Setidaknya gua meratakan mereka lah. Pesawat tuh ayo. Kok masih bisa nak? Karena musuhnya gak ada yang lewat loh. Ya jadi ini mabro Gunsmith Attachment-nya. Menurut kalian gimana mabro di antara Assassin's Shorts, Skeleton's Stock, FMJ, Stopping Power Reload, Simple Grip Tap ya mabro. Ini open scope-nya masih agak lama ya, lumayan mabro ya, masih lebih better pakai Locus lah kalau di season ini ya. Tapi tetap bisa dipakai kok Arctic 50 ini menurut gua. Masih sakit lah, yang namanya sniper ya tetap satu, cuman ya ada yang namanya mobility atau yang lainnya mampu ya, seperti hitmark ya kan, apakah sering artik ini. Tapi menurut gua sih kalau soal sakit atau enggaknya ya jelas sakit mah bro ya, cuman kalah mobility lah. Open scope nya lama ya, dibawanya juga menurut gua agak lumayan berat sih ini artik. Oke. Ya udah mah bro, makasih banget ya udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya mah bro ya, like yang banyak. Dan yap, kayak gitu aja untuk video kali ini. See you mah bro, dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.